jumpa lagi di channel Kitty Boy Vlog. Nah, di video kali ini Kiki ada di pabrik pembuatan gigi plastik. Kalian ingat video ini? Nah, ini kan video pembuatan plastik. Sekarang pembuatan gigi plastik. Langsung saja yuk kita masuk. Ketemu dengan Pak Hari. Nah, ini dia orangnya. Ya, selamat siang. Ada yang bisa dibantu? Ya, ini aku mau lihat cara pembuatan gigi plastik. Boleh, silakan masuk. Ayo kita lihat. Ayo teman-teman, kita masuk. Dan dari bahan baku. Ya, kita mengenal dengan giling. Nah, ini namanya bahan PVC, giling bisa tegak. Teman-teman, ini bentuknya seperti plastik, cuman sudah dipotong-potong ya teman-teman. Nanti ini kita olah menjadi bahan batu biji plastik. Mari kita lihat dari pengolahan. Kita ke belakang, jalan pelan-pelan sambil mengenal bahan-bahan baku. Teman-teman, ini merupakan bahan baku biji plastik, yaitu jenis HDPE. Salah satu bahan baku biji plastik untuk pembuatan kantong plastik. Plastik-plastik bekas ini disebut juga dengan afalan plastik. Tahap awal proses produksi biji plastik ini, afalan plastik terlebih dahulu akan dipilah-pilah berdasarkan bahan dan warna, kemudian diproses pencacahan dan dicuci giling terlebih dahulu, yang tujuannya untuk membersihkan afalan plastik dari sisa kotoran ataupun bahan-bahan kimia yang masih melekat. Afalan plastik ini diapain Pak Hari? Ya, nanti ini kita proses ulang lagi menjadi bahan baku lagi bijian plastik. Nanti bisa kita bikin plastik kembali. Oke, kita ke belakang lihat pengolahan di mesin. Ayo. Bahan afalan plastik yang telah dicacah-cacah dan dicuci giling akan dimasukkan ke mesin pelet agar tercampur dan dilelehkan kembali. Lelehan afalan plastik masuk pada proses penyaringan pertama. Kemudian hasil penyaringan pertama masuk ke tahap penyaringan yang kedua. Lelehan plastik kemudian dimasukkan ke air agar lebih cepat dingin. Setelah itu, lelehan yang telah dingin ditarik dan dimasukkan ke mesin potong.
Dan inilah hasil produksi biji plastik. Kemudian biji plastik ditimbang dan dikemas menggunakan karung. Nah, biji plastik ini siap dikirim ke pabrik pembuatan kantong plastik. Oke teman-teman, sudah tahu kan proses pembuatan biji plastik? Ternyata plastik yang kalian buang bisa dimanfaatkan menjadi bahan yang bisa bermanfaat loh. Jadi jangan buang sampah sembarangan ya teman-teman, karena limbah plastik bisa mengotori bumi dan bumi tidak bisa mengolah limbah plastik itu. Sekian dulu video kali ini. Jika kalian suka, jangan lupa share ke media sosial kalian, like, dan tekan loncengnya dan komen di kolom komentar. Bye bye.